Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Indo Muda Project. Sekarang gue sama temen Pak Dokter nih. Perkenalkan diri dulu, brother. Halo, nama saya Akbar. Oke, biasa kita manggilnya Pak Abai, kalau enggak Pak Dokter. Soalnya dia dokter tapi hobi ngebodif mobil. Nah, ngomongin mobil, di belakang kita nih dia ikut kontes West Java 2019 pakai mobilnya yang Civic FD. Tahun berapa nih, Pak Dokter? Tahun 2010. Kalau ngomongin FD nih, apa aja yang udah dirubah di mobil ini? Iya, jadi ini mobil salah satu mobil kesayangan ya. Salah satu mobil kesayangan. Berarti dari ayah. Dari mobil impian. Kan masih belum ada. Iya. Salah satu dulu. Apa aja nih yang dirubah? Jadi kalau dari eksterior dulu deh. Oke. Eksterior. Ngejarnya racingnya tetap ya, karena mobil sedan identiknya sama racing. Racing, betul. Jadi ngambil body kit Mugen RR. Oh, convert ke Mugen RR. Iya, Mugen RR. Terus di sini. Terus berapa tuh kalau part secara keseluruhan lah udah diganti apa aja tuh? Si yang Mugen ya. Mugen. Mugen itu carbon hood. Ah, ini kap mesin. Oke. Okay. Lips. Ah. Belakang paling spoiler sama diffuser. Oke. Okay. Itu berapa kira-kira? Kira-kira lupa. Nggak, kira-kira kalau dulu tuh kalau nggak salah kan tahu lah ya kita belinya di mana waktu di kota gitu kan. Itu di kota sekitar 6 apa 7 lah. Semuanya atau satu part yang mana? Tiga part 6 juta itu apa aja? Bumper depan, side skirt, sama bumper belakang. Oke, sekitar 6 juta. Ya. Terus velg nih pakai apa velg? Velg di sini pakai punya NK. 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 NK tulang sana bahasa tulang. Nama. NK tulang sana. Berapa tiga tulang sih? Berapa? Berapa? Ini pakai ring 17. Ring 17 belang 8,5 9,5. Oke. Okay. Ngambilnya waktu itu di Batam. Di Batam. Harganya XX lah. Hey, harganya hampir 12 dengan ongkir. Oke, velgnya aja 12. Terus apa lagi? Karbon banyak sih kayaknya. Pasang itu tuh, pasang sunroof. Oh, sunroof. Sunroof punyanya RB1. Sengaja ngambil dari Honda biar Honda semuanya. Oke. Okay. Itu pasangnya di Bandung di Haji Broto. Haji Broto namanya, emang bengkelnya Haji Broto. Bengkelnya apa sih? Brother. Oh, brother. Bengkelnya brother. Bawa sendiri, beli dari berapa? Jakarta 3.500. 3.500 itu 3.500 ya. Terus masangnya sekitar 4 atau 5. Oke. Okay. Tapi emang propernya emang segitu, kalau misalkan enggak benar masang sih bocor-bocor. Alhamdulillah udah banyak mau yang 2 tahun enggak ada. Aman. No remes-remes. Why no remes-remes? Berarti pakai aqua. Aquatit. Terus apalagi? Steer, interiornya di karbon juga? Oh iya, interior. Interior sengaja ngambil karbon juga. Di sini semua panel kayaknya pakai dari door trim, handle, terus steer sengaja atasnya dipotong. Oh, berarti kalau gitu ngambil target di event ini buat ngambil base karbon gitulah ya. Karbonetik. Oke. Okay. Iya. Terus kalau misalkan interiornya? Interior paling ganti jok. Nah, pakai pakai bright. Oke. Okay. Terus seat belt paling pakai Takata ya. Jok belakang diganti biar sama jok depan diganti warna MB Tech merah. Udah paling gitu. Itu mesin. Iya. Mesin sebenarnya nggak berani sih, nggak terlalu berani. Paling ganti-ganti part yang bisa diganti aja. Open filter paling kayak gitu-gitu ya. Selang samkok sama header. Oke, gitu aja. Mm-mm. Target ke depan pengen ganti apa lagi, Pak Dokter? Atau bahkan pengen oprek mobil apa lagi? Kalau oprek kayaknya ada si kecil nih. Jadi calon si kecil. Ada calon si kecil, jadi kayaknya tahun depan dokter junior rada di rem dulu buat dokter junior nih. Buat yang junior dulu, tapi rencana mah kaki-kaki sektor pemandangan. Sektor kaki. Oke. Thank you buat ngobrol-ngobrolnya, Pak Dokter. Sukses, mudah-mudahan dapat trofi di acara kali ini. Tonton terus Indo Muda Project. Thank you, Pak Dokter. Siap.